Gede TV KPM. Getah, jasamu sangat besar. Kamu adalah kurniaan ilahi. Semua umat menggunakan getah. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Direk TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 4. Dan bersama kita pada hari ini, terlebih dahulu kita ada juru isyarat kita, jurubahasa isyarat kita iaitu Farazila. Hai Cikgu Farazila. Hai, dan juga bersama kita untuk pembelajaran kita sepanjang hari ini adalah Cikgu Roslan. Hai Cikgu. Hai Cikgu, hai sama Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Sean. Okey Cikgu, apa sebenarnya kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, so memang dah tak sabar daripada tadi ni. So kita, apa yang kita nak belajar hari ini? So kita tengok dulu standard pembelajarannya. Okey, okay. So standard pembelajarannya, kita akan belajar ada 4 standard pembelajaran. Okay, yang baik. Pertama, menerangkan tentang polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Okay. Yang kedua, kita ada untuk menerangkan proses pempolimeran penambahan. Ya. Okey. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah. Okey. Okey. Dan yang keempat, menjana idea tentang teknologi terkini berdasarkan getah. Baik. So kita ada 4 standard pembelajaran. Ya. Dan kita ada apakah hasil daripada pembelajaran itu? Ya. Okey, pada akhir siaran murid nanti, pada akhir siaran nanti, murid akan dapat menerangkan dan memperkenalkan istilah penting seperti monomer, okey, polimer, ya, pempolimeran, okey, penyah polimeran, alright, dan pempolimeran penambahan. Okey Cikgu. So, nampak menarik istilah kan? Tu kan? Nampak menarik istilah tu kan? Okey. So kita ada yang kedua. Ya. Murid akan dapat memahami ciri tindakan asid dan alkali terhadap latex ataupun getah asli. Okey. Ataupun susu getah. Okey. Okay. Melalui satu eksperimen yang kita akan jalankan. Ya Cikgu. Okey. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh penggunaan getah, getah tebulkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, okay, so kita ada 3 hasil pembelajaran kita hari ini. Okey, macam menarik juga kan pembelajaran kita. Tapi cikgu, apa itu polimer? So tadi kita dah bincang pasal monomer, polimer kan? So sebenarnya apa itu polimer eh? Okey, so kita tengok. Okey, polimer ini adalah suatu bahan yang wujud secara semula jadi. Oh, okey. Dia wujud secara semula jadi dan juga ada wujud secara sintetik. Maksudnya daripada semula jadi, kita hasilkan dia jadi sintetik. Okey, ataupun nama lain, kata lain bagi polimer sintetik ini adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Okey. Okey. So kita tengok lagi sikit. Ya. Okey, polimer juga dikatakan sebagai satu molekul yang besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Baik. Daripada besar, terhasil daripada gabungan yang kecil-kecil-kecil tadi. Itu nama polimer. Baik. Okey, unit untuk molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Okey. Yang kecil-kecil tadi tu nama dia monomer. Okey, baik. Okey.
Dan polimer dapat dikelaskan sebagai iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey. Okey, tapi apa tu polimer polimer semula jadi? Okey, kita tengok ya polimer semula jadi. Ya. Yeah. Okey, kita sedia maklum bahawa polimer semula jadi ini banyak di dalam digunakan dalam kehidupan seharian kita. Yeah. Dalam makanan pun ada polimer semula jadi. Oh, ada. Kita makan hari-hari kita makan nasi, makan roti. Yeah. Okey, yang mengandungi kanji. Mm-hmm. So, salah satu daripada contoh polimer semula jadi itu adalah kanji. Oh. Okey. Monomernya adalah glukosa. Ah, baik. Kita tahu tadi kan monomer itu ada yang kecil-kecil-kecil, sambungan jadi yang besar. Ah, okay. So nak jadi kanji tadi, so gabungannya adalah daripada glukosa. Okey. Okey, dan kegunaannya pasti kita tahu dia memberikan kita tenaga. Ya. Yeah. Okey. Dan kita ada polimer semua jadi yang contoh lain seperti protein. Okey. Monomernya adalah asid amino. Baik. Okey, ini contoh untuk kelas-kelas makanan yang kita makan dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan kita tahu bahawa protein ini kegunaannya adalah untuk membina sel dan tisu badan. Okey, baik. Contohnya kalau kita luka kan, kita luka, sebenarnya kita perlu perbaiki sel-sel yang luka tadi untuk jadikan untuk menghasilkan sel-sel baru dan kita perlukan zat atau nutrien untuk membaiki tisu-tisu yang rosak tadi. Okey. Itu selain daripada kelas makanan. Kita ada satu lagi iaitu getah asli. Getah asli ini yang kita nak katakan hari ini sebabnya getah asli ini adalah merupakan penggunaan kita secara menyeluruh. Setiap hari sebenarnya untuk pengetahuan Sean dan pengetahuan murid-murid di rumah. Okey, getah asli ini merupakan satu daripada kurniaan yang ilahi yang memberikan kita guna setiap hari. Kita perlukan dia. Okey, dan monomernya adalah daripada isoprena. Isoprena dan pasti kegunaannya yang sangat besar iaitu membuat produk-produk yang berdasarkan getah. Kalau diikutkan tu di apa kehidupan kita daripada pagi sampai petang sampai malam kita ada menggunakan getah asli. Mungkin kita tak perasanlah kot. Okey. Dan kita ada satu lagi polimer sintetik. Polimer yang, kita kata yang kita buatan manusia. Dicampur dengan bahan kimia untuk menghasilkan polimer sintetik. Tapi Sean, kita kena ingat bahawa polimer sintetik ni murid-murid di rumah juga kena ingat bahawa polimer sintetik ni asalnya datangnya daripada polimer semula jadi. Asalnya, tapi bila dicampur dengan bahan kimia jadilah polimer sintetik. Dan contoh polimer sintetik yang biasa kita dengar adalah polietina. Monomernya adalah etina. Kegunaannya adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi yang kita nampak kita guna dalam kat rumah. Hari-hari pergi pasar raya bawa beg plastik kan. So itu sebenarnya adalah polimer sintetik yang kita panggil dia polietina. Dan kita ada polistirina. Monomernya adalah stirina, kegunaannya membuat bekas pembungkus peralatan elektrik. Kerana kebolehan dia itu untuk menyerap tekanan. Untuk mengelakkan kerosakan pada peralatan elektrik. Dan kita ada perspek. Kalau Sean nak tahu, meja ini memang diperbuat daripada perspek. Meja ini adalah daripada perspek. Ini salah satu contoh daripada perspek. Dan ini membuat cermin pesawat, tingkat kenderaan, kenderaan kita yang kita naik tu sebenarnya adalah diperbuat daripada perspek. Yang kita nampak kan, kalau yang bukan cermin itu selain daripada cermin diperbuat daripada perspek. Dan kita ada polimer sintetik, getah sintetik. Getah sintetik iaitu neoprena. Iaitu ini adalah getah yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita pada tubuh badan kita. Dalam pergerakan kita kita menggunakan getah sintetik ni. Contohnya kasut kan? Tapak kasut tu adalah daripada getah sintetik. Bukan getah asli ke? Bukan. Kalau macam tu Sean, hari-hari nak tukar kasut tu. Sarung tangan yang kita pakai, yang sarung tangan getah itu dan yang paling penting iaitu tayar kereta. Tayar kereta itu adalah contoh satunya adalah getah
sintetik. Okey, okay. Baiklah cikgu. Sekarang kita dah tahu dah perbezaan ataupun apakah istilah bagi polimer, monomer, polimer, sintetik dan polimer semula jadi. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang saya rasa kita boleh rehat seketika. Yeah, boleh. Kembali semula selepas ini di Menengah Atas di DirecTV KPM. Ya. Yeah. TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Roslan bagi mata pelajaran sains tingkatan 4. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya Sean. Ya cikgu. Alright. So kita akan teruskan dengan apakah yang dikatakan sebagai proses pempolimeran dan penyah pempolimeran. Okey, cikgu. Alright, nampak nama ni panjang kan? Ya, cikgu. Okey, tak apa, kita pergi satu persatu. Baik. Untuk memudahkan murid-murid di rumah untuk mengetahui apakah kedua-dua proses ini, dengar betul-betul apakah definisi untuk kedua-dua proses ini. Okey. Okey, kita tengok eh, yang pertama iaitu proses pempolimeran. Okey. Okey, iaitu proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey. Okey. Ya. Kita tahu bahawa monomer ini adalah suatu bentuk yang kecil. Ya. Yeah. Saiznya kecil. Gabungan monomer tadi membentuk satu rantai. Okey. Yang panjang kita kenali dia sebagai polimer. Tak susah pun sebenarnya. Ya, ya. Okey, sebabnya kita tahu monomer, gabungan monomer yang banyak yang saiznya kecil jadi satu rantai yang panjang akan menghasilkan polimer. Proses ini dikenali sebagai pempolimeran. Prosesnya lah nak gabungkan monomer-monomer kecil itu nak jadi satu polimer yang panjang tadi, rantai yang panjang tadi yang lebih besar, nama dia proses pempolimeran. Okey cikgu. Senang eh? Senang. Alright. Okey Sean. Kita pergi kepada penyah polimeran. Ya. Agak-agak Sean kan. Dia mesti berlawanan antara satu sama lain. Ya. Kalau polimer nak gabung. Kalau penyah polimeran agaknya untuk pisahkan dia. So maksudnya daripada polimer tadi, murid-murid kena ingat bahawa satu polimer mempunyai satu rantai yang panjang, ia terdiri daripada monomer dan kita nak cutkan, nak potongkan satu persatu polimer tadi untuk jadi monomer balik semula keadaan asal. Itulah kita panggilnya proses penyah polimeran. Daripada panjang, nak gabung kecil jadi panjang. Nak daripada panjang tadi, rantai polimer yang panjang, nak kecil-kecilkan dia dan kita panggil dia sebagai proses penyah pempolimeran. Tapi kena ada melalui tindak balas kimia. Tindak balas kimia sama ada kita akan buat proses penyah polimeran tadi dengan memasukkan beberapa bahan kimia yang lain untuk memisahkan monomer-monomer tersebut. So kita teruskan dengan kita tengok. Ini kita tengok kepada gambar rajah dia. Okey. Kalau daripada monomer kepada polimer, berdasarkan anak panah ni kita akan tengok bahawa monomer yang kecil tadi bergabung menjadi satu polimer melalui proses pempolimeran. Jadi rantailah yang panjang. Okey, manakala apabila daripada polimer yang rantai yang panjang tadi, untuk menghasilkan balik jadi monomer, molekul yang kecil,
kita panggil dia penyah polimer. Sekarang saya dah faham lagi. Nampak gambar rajah ni memang dah faham. Berdasarkan gambar rajah ni, rasanya murid-murid di rumah pun boleh faham. Sangat mudah. Pasalnya kita hanya nak mengetahui bahawa bagaimana proses pempolimeran berlaku dan bagaimana proses penyah pempolimeran berlaku. Okey. Okey. So kita teruskan dengan apakah itu proses pempolimeran penambahan. Ada tambah lagi ni. Kita ingat ke mungkin ada daripada apa monomer kepada polimer melalui pempolimeran, tapi kita kena tahu bahawa ada satu lagi proses di mana proses pempolimeran penambahan. Dia melibatkan monomer jenis yang sama. Okey. Dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dikenali sebagai pempolimeran. Maksudnya di sini, kita ada monomer yang mempunyai saiz yang sama daripada bahan kimia yang sama bergabung, dan apabila dia bergabung dia akan menghasilkan tindakan ganda dua. Apabila kita nak putuskan ataupun kita nak ikatan tunggal, nak tukarkan dia kepada ikatan tunggal, so kita kena jalankan satu proses, kita panggil dia pempolimeran penambahan. Dan kita ambil satu contoh. Ambil satu contoh berkenaan dengan polietina, iaitu salah satu daripada contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan. Iaitu daripada polietina tadi yang monomernya adalah etina. Dan kita tengok dekat sini adalah contoh gambar rajahnya, iaitu daripada etina. Daripada etina akan hasilkan polietina. Kalau kita tengok dekat sini, Sean, pada gambar rajah ini ada satu gambar rajah yang awal tu etina tu ada dua garis yang bertindih. Ada dua garis bertindih kan? Sebelah karbon tu. Selepas berlakunya proses pempolimeran penambahan, iaitu dia akan mengasingkan ataupun membuang ikatan ganda dua tadi untuk menjadikan ikatan tunggal satu je. Itu yang kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. So kalau kita nak kenal gambar rajah tu, murid-murid di rumah pun sama. Kalau nampak gambar rajah itu daripada ikatan ganda dua, jadi ikatan ganda satu ataupun ikatan tunggal, itu kita kenali sebagai pempolimeran penambahan. So kita ada contoh-contoh yang lain, boleh semak daripada semua buku teks ataupun sebagainya, sebabnya kita akan tengok mungkin dia tak bagi contoh untuk etina saja, kita ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya rasa saya akan cari buku teks saya, saya akan rujuk sekarang dan kita akan ambil hasil ketika kembali semula selepas ini di Menengah Atas di Direct TV KPM. KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah cikgu, saya nampak ada macam radar kat sini. Kita nak buat apa sekarang, cikgu? Nampak banyak kan? So tak apa, nanti sebelum kita buat eksperimen, dah tak sabar nak buat eksperimen. So kita tengok dulu sebenarnya apa yang kita nak buat berdasarkan eksperimen kita. Yang pertama kita tengok apakah itu getah asli? Sebab eksperimen kita hari ini berdasarkan getah asli. So kita tahu bahawa getah asli ataupun nama lainnya adalah latex. Murid-murid di rumah pun kena tahu bahawa getah asli ni ataupun nama lain itu latex itu biasanya didapati daripada batang pokok getah apabila ditoreh. Pokok getah tu ditoreh dan dia akan mengeluarkan
susu getah tadi, iaitu getah asli atau kita kenali sebagai latex. Okey, baik. Susu getah asli diproses menjadi getah asli ataupun kita kenali sebagai polimer semula jadi. Ciri getah asli biasanya dia kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebak elektrik yang baik dan tidak telap udara. Okay. So itu adalah ciri-ciri utama yang kita nak buat dalam eksperimen kita hari ini. Okey, baik itu. Okey, so kita akan buat eksperimen, okey, iaitu nak kaji kesan asid dan alkali terhadap latex ataupun susu getah. Okey. Nanti kan ada yang tak faham latex kan. So benda yang sama sahaja. Okey. Sebelum kita mulakan, okey, cikgu akan memperkenalkan dulu bahan-bahan yang cikgu bawa hari ini kepada Sean dan juga murid-murid di rumah. Okey, baik. Alright. Okey, yang pertama kita nak jalankan eksperimen. Okey, kita kena adakan 3 buah bika. Okey. Okey, bika pertama kita katakan sebagai bahan yang kita akan campurkan latex bersama dengan asid. Dengan asid. Okey. Bika yang kedua kita akan campurkan dengan alkali. Baik. Okey, dan manakala bika yang ketiga tiada apa-apa campuran. Okay. Kita hanya campurkan latex sahaja. Latex sahaja. Okey, so ini kita ada asid etanoik. Okey. Okey, itu adalah contoh asid yang kita akan gunakan hari ini. Baik. Okey, dan kita ada larutan amonia. Okey. Itu adalah contoh alkali yang kita akan gunakan hari ini. Okey. Okey, dan yang tak lain tak bukan iaitu kita ada latex solution. Okey. Okey, latex solution ini adalah susu getah asli. Dia dalam bentuk cecair. Baik. Okey, sebelum kita gunakan Sean, okey, kita kena goncang dia. Kenapa itu? Sebab kita tak nak kita nak dia apa yang mungkin ada sedikit pembekuan tu bila kita goncang. Ini kita panggil dia konsep inisia. Okey. Inisia iaitu kita goncang dan dia akan larut sendiri. Okey, baik. Ke dalam bekas nilah. Okey. Okey, so kita gunakan latex solution ataupun larutan latex. Okey, kita sediakan juga ais suling. Okey. Okey, jika perlu. Okey, dan kita perlukan iaitu rod kaca. Okey. Untuk kita kacau dalam hari ini. Okey. Okey. Dan kita perlukan juga marker dan juga kita untuk buat untuk labelkan. Labelkan. Okey, supaya kita tak keliru yang mana keliru satu. Okey, baik. Okey. So yang sebelum kita jalankan eksperimen, cikgu nak tanya Sean satu. Okey. Ada uji minda untuk Sean? Oh, ada ya, cikgu. Ada Sean. Okey. Cikgu bacakan. Okey. Alright. Okey. Apakah langkah berjaga-jaga yang perlu dilakukan sebelum menjalankan eksperimen? Okey, cikgu. Yang ni untuk eksperimen ni, cikgu. Yes, betul. Saya rasa kita kena lakukan langkah berjaga-jaga. Kalau tak silap saya, yang ini, cikgu. Kita kena pakai sarung tangan getah. Kita sebelum tengok, kita mulakan. Kita tengok betul tak apa yang Sean fikirkan dengan jawapan yang cikgu sediakan. Ya, cikgu. Okey, tepat sekali. Tahniah. Okay. Memang terbaik. Okey, terima kasih cikgu. Nak saya pakai sekarang ke itu? Okey, boleh. Okay, kita boleh, pakai sama-sama ya. Sama. Itu memakai sarung tangan getah sebelum menjalankan eksperimen. Okey, itu sebagai satu langkah berjaga-jaga. Okey, baik cikgu. Okay. Ada tak apa-apa langkah berjaga-jaga yang lain apabila kita menjalankan eksperimen sebegini di makmal cikgu? Di makmal. Okey, biasanya kita gunakan asid dan alkali. So, murid-murid di rumah juga jika gunakan asid dan alkali di dalam makmal, perlu mendapat kebenaran daripada guru. Maksudnya guru bersama-sama berada bersama-sama sewaktu menjalankan eksperimen. Sebab kita ada juga asid yang mempunyai kepekatan yang tinggi yang boleh menghakis. Ya, betul. Itu kena apa? Kena berhati-hatilah. Ya. Okey. So kita pakai sarung tangan tadi. Okey. So kita akan mulakan dengan eksperimen yang pertama. Baik. Okey, iaitu kita akan masukkan susah pula nak masuknya. Okey, sekejap ya, Sean. Okey, boleh je, Igo. Okey. Yang penting tu asalkan kita pakai dengan betul kan, Igo? Ya, betul. Biar lambat asalkan selamat. Biar selamat. Ya, okey. So kita ada latex ataupun cecair latex tadi kita goncang dulu. Okey, baik. Daripada awal kita buka. Okey, kita masukkan. Sebelum tu kita buka penutup dia. Okey.
Susah juga nak buka pintunya. Okey, dah. Ditutup dengan rapi lah. Ditutup dengan rapat. Okey. So, kita letak. Nak letak berapa ml tu? Okey, kita anggarkan lebih kurang 50 ml sahaja. 50 ml lah. Okey. Okey. Kita letak 50 ml juga, sama. Okey, dan kita letak 50 ml eh. Okey. Okey. Tapi sebelum tu kita kena labelkan dahulu eh. Penting untuk kita labelkan supaya kita dapat mengenal pasti yang mana satu untuk alkali, yang mana satu untuk asid. Okey. Okey. So kita labelkan. Okay. Ini untuk memastikan kita tak salah letaklah asid ataupun alkali. Asid dan alkali lah. Dan juga berkenaan keputusan juga ke Ego? Apa dia? Kita untuk memastikan bahawa keputusan kita poli tadi tepatlah. Okey. Kalau kita letak yang ini tapi kita dapatkan keputusan yang Okey. Tapi saya nak tanya Ego, susu getah ni memang tak boleh diminum kan Ego? Okey. Tak boleh kan Ego? Jika setakat ni macam itulah. Okey. Jadi yang ni merupakan salah satu langkah berjaga-jaga lah kan Ego. Langkah berjaga-jaga. Jangan cuba-cuba minum eh. Okey. Tiada. Okey. Kita letak yang ini untuk alkali. Okey. So, maknanya cikgu sekarang tengah melabel lah. Okey, saya melabel. Ini dalam makmal sepatutnya kita kena belajar untuk melabel untuk memastikan supaya yang kita lakukan eksperimen tadi betul-betul tepat dengan apa yang kita buat. Okey. Okey, so asid eh. Okey, baik. Okay, so, cikgu boleh tak pusingkan label tu menghadap kamera supaya mereka yang menonton di rumah pun nampaklah ada label dia kat sana. So ini tiada tu maksudnya kita tak masukkan apa-apalah. Okey, maknanya itu adalah apa tu eksperimen kawalan. Kawalan sahaja. Okey, baik. Dan kita akan masukkan asid etanoik ke dalam bika bertanda asid. Bika yang bertanda asid ya. Okay. Kita masukkan. Dah tak berapa banyak tu? Okey, kita masukkan ini lebih kurang dalam 50 ml juga. Baik. Okey. So kita tutup. Pastikan dia ditutup selepas digunakan. Okey. Okey, kita masukkan amonia. Baik. Okey. Okey, dalam 50 ml. Okey. Dan kita ambil rod kaca tadi. Okey. Okey, rod kaca tadi dan kita kacau untuk asid tadi. Okey. Okay, mungkin cikgu ke depankan sikit eh. Okey. Supaya kita nampak. Nasib baik cikgu dah label dah supaya kita dah tahu ah. So kita tengok apabila kita campurkan asid. So dia menghasilkan satu ketulan yang kita panggil dia sebagai latex. Latex yang menggumpal. Okey, latex menggumpal. So dia ada satu inilah. Okey, so yang menggumpal eh. Okey. Tapi berbeza dengan alkali. Okey. So apabila kita kacau, dia sama seperti asal. Okey, maknanya dia tak menggumpal. Tidak menggumpal. Okey, baik. Alkali. Dan manakala yang untuk tiada apa-apa dimasukkan tadi, so tetap sama juga. Okey. Okey, untuk pengetahuan Sean. Okey, yang untuk kita tiada letakkan apa-apa ni. Okey. Jika kita biarkan lama, okey, dia juga akan menggumpal. Kerana di udara kita ni ada bakteria. Di mana bakteria tadi akan menghasilkan asid. Selama-lama dia akan menghasilkan macam inilah. Kalau kita biarkan dia akan menggumpal juga. Dia akan menggumpal juga. Okey. Tapi yang dicampurkan dengan alkali tadi ataupun larutan amonia tadi, dia akan tetap sama. Sampai bila-bila lah dia tidak akan menggumpal. Okey. So kali ni kita nak tengok Sean pula yang buat. Okey, boleh je Ego. Saya cuba Ego. Saya cuba eh. Okey, so saya letakkan dekat sikit dengan saya Ego. Ada di sini amonia. Okey. Ada asid ni, asid etanoik Ego. Asid etanoik. Dan saya perlukan satu rod kaca. Rod kaca saya letakkan di sini. Alright. So kita Sean boleh tuangkan dalam 50 ml. Okey, tapi sebelum saya mulakan tuan Ego, boleh tak saya labelkan bika saya Ego? Okey, boleh. Boleh ya? Alright. So boleh pinjam pen Ego? Mak Ego saya tak bawa hari ni. Okey, tak apa. Okey. Di sini saya
Saya tulis dulu aku. Pinjam marker pen ni boleh? Okey. Marker pen tu tak berapa. Oh, marker pen ni. Okey, tak apa. Saya ada pen biasa. Ada pen biasa. Ah, okey. Saya tuliskan di sini. Satu untuk okay. Acid. Okey. Okey. Susah sikit. Okey. Oh. Lekat-lekat. Right. Oh, semua melekat ego. Ha, itu kata semua melekat. Okey, baik. Ya. Okey, saya letak di sini satu okay, acid. Okey. Okey. Okey, satu acid. Alkali. Okey. Alkali. Okey. Okey. Cikgu tahu Chong suka buat label-label macam ni kan. Okey, cikgu boleh tak kalau dia label dia terkoyak sikit tak apa. Asalkan saya tahu dia mana. Ada betul. Asalkan kita nak dapat bezakan dia. Okey. Okey. Okey, cikgu. Alright. So, di sini. Okey. Yang ni ada tanda acid cikgu. Yang ni sebab dah koyak tadi, kita nak jimat masa sikit cikgu. Okay. Dan yang tak letak apa-apa saya biar kosong boleh tak cikgu? Asalkan saya tahu membezakannya. Okey, baik. Alright. So, okay. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Ego, kita nak masukkan ni. Tapi yang sebelum kita buat apa-apa, kita kena goncang sikit, Ego. Ya, kena goncang. Goncang sikit. Okey, dah goncang. Okey, kita buka. Buka dan saya nak tuangkan lebih kurang 50 ml. Ke setiap bika. Okey. Okey, di sini. Okey. Okey, okay, baik. Sini. Okey, cukup. Okey. Dan di sini. Satu lagi. Okey. Okey, Ego. Penting tu saya kena tutup balik kan, Ego. Okey. Dan sekarang kita mulakan dulu dengan asid. Asid. Okey. Yang so, ini, Ego. Okey. Di sini lebih kurang 50 ml. ML. Okey. Sini. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, tutup balik. Okey. Alkali pula. Okey. Alright, baik. Dan untuk yang ini kita biarkan kosong. Kita biar kosong. Sebab yang itu adalah kita kawalan. Kawalan sahaja. So, okay. Kita mulakan dengan macam mana kita nak kacau asid tadi. Okey, Chong, okay. Teruskan. Kacau, Ego. Okey, kacau. Oh. Oh. Ego. Okay, betul, eh? Tak sampai 5 saat dah bergumpal, Ego. Betul. Saya tunjukkan kat kamera. Okey. Nampak macam tahu pula. Tapi yang ini adalah getah tergumpal. Getah menggumpal. Menggumpal. Okey. Okay. Dah melekat dah. Getah mungkin asli saya yang menggumpal. Getah asli yang menggumpal. Mungkin saya boleh dapatkan lagi satu rock kaca. Okey, boleh. Takut nanti tercampur pula masuk boleh. Sini. Ya. Terima kasih, Ego. Okey, sama. Okey, yang ini pula dah masuk alkali. Alkali, kita kacau. Kacau. Apa yang berlaku, Chong? Tak ada apa yang berlaku. Oh, iya. Tak ada apa yang berlaku. Tepat sekali. Apa yang Chong cakap dapat tu? Memang tak ada gumpalan langsung. Tidak ada gumpalan, eh? Okey, boleh fokuskan, tengok. Memang tiada gumpalan. Okey. Eh? Saya nampak takut nanti masih lagi terpukul. Dalam bentuk cecair asal daripada asal tadi. Okey. Dan ini pula yang masih dalam nak kena kecau. Kacau pun boleh. Kacau juga, Ego. Okey. Okey. Tapi kita nak tunjukkan apabila kita tak masukkan apa-apa, bila dibiarkan lama, dia akhirnya juga akan menggumpal. Disebabkan oleh tindakan bakteria. Bakteria. Tepat sekali, Chong. Okey, Ego. Okey. So mungkin Chong dah boleh nampak apa yang kita nak buat hari ini, eksperimen. Ya. Kita nak tahu juga apakah keputusan dan kesimpulan daripada eksperimen kita hari ini. Okey, okay, kita tengok satu-satu, Chong. Ya, cikgu. Okey, sebenarnya untuk tindakan asid dan alkali terhadap latex tadi adalah melibatkan molekul-molekul getah yang berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Ya. Okey, terdapat cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tadi. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Ya. Okey, kita tengok apabila asid ditambah, apa Chong dapat tadi? Dia menggumpal. Yes. Ion hidrogen becah positif daripada asid akan menyetrakan cas negatif pada permukaan membran protein. Okey. So, bila kejadian ini berlaku, tanpa cas negatif, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Maka membran protein akan pecah dan rantai polimer getah akan keluar serta saling berbelit. Bila dia berbelit itu maksud dia menggumpal. Baik. Dia baik. Menggumpal tu disebabkan oleh membran tu pecah. So dia tak ada apa? Dia dah tak ada apa bentuk yang tetap dan dia akan berbelit-belit lah. Ataupun kita panggil dia polimer getah tadi, dia akan berpintal-pintal dan akan menghasilkan gumpalan. Okey. Itu yang kita kata tadi sebagai
getah yang menggumpal apabila tindakan oleh asid. Ya. Yeah. Okey. Jika latex tadi tanpa asid, lama kelamaan latex itu akan turut menggumpal. Ini yang diberitahu tadi. Okey. Kerana ada tindakan bakteria di udara di mana dia akan menghasilkan asid dan menetralkan asid tadi pada menggunakan membran protein molekul getah dan akhirnya molekul itu pecah dan dia akan menggumpal. Okey. Okey. Manakala kalau untuk alkali pula, ya. Yeah. Okey, bila ditambahkan latex, ion hidroksida daripada alkali tadi akan menetralkan ion hidrogen daripada asid. Yeah. Istilah lainnya semua negatif lah. Daripada alkali pun negatif, manakala cas-cas daripada rantai polimer getah pun negatif. So dia akan menolak antara satu sama lain. Kalau yang asid tadi daripada asid positif. Molekul membrannya adalah negatif. So matching lah. Ini dia negatif-negatif, dia menolak. So dia akan kekal sebagai cecair latex. Kalau nak senang, kita ingat macam inilah. Alkali ni dia akan hasilkan cas negatif. Okey. Daripada latex itu sendiri bercas negatif. Yeah. So kedua-duanya bertembung, menolak antara satu sama lain. So dia kekal. Kalau asid, dia satu positif, satu negatif. Cas satu positif, satu negatif. So dia bergabung dengan baik untuk dia menggumpal. Okey, rumahnya daripada eksperimen apa yang saya belajar, kalau kita tambahkan asid ke dalam getah asli itu, dia akan menggumpal disebabkan ada cas positif ke negatif dan dia akan berbelit-belit. Memecahkan membran protein tadi. Okey, dan dia akan berbelit-belit untuk menghasilkan gumpalan. Manakala apabila alkali ataupun kalau tiada, tak masuk apa-apa, dia tidak akan menggumpal, tapi yang tak letak apa-apa tu akan menggumpal pada masa yang panjang. Disebabkan tindakan bakteria. Terbaik, Syah. Terima kasih, Cikgu. Saya rasa kita dah boleh rehat dah, Cikgu. Okey, kita akan rehat seketika. Kembali semula selepas ini di Menengah Atas Didik TV KPM. Okey. TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah, Cikgu Ruslan, jom kita teruskan. Okey, so kita teruskan, Syan, ya. Alright. So kita tengok yang seterusnya adalah berkenaan dengan penvulkanan getah. Penvulkanan getah lagi. Okey. So, penvulkanan getah ini adalah merupakan proses di mana pemanasan getah bersama sulfur. Sulfur. Okey. So, ini yang kita kata tadi sebagai sebelum ni yang kita tahu bahawa getah sintetik. Okey. So, maksudnya ada campuran bahan kimia di dalamnya. Okey. Contoh bahan kimia tersebut adalah sulfur. Okey. Melalui proses pemukanan, atom-atom sulfur akan ditambah ke dalam molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Maka hasilnya adalah getah tervulkan. Proses ini adalah pemvulkanan getah. Tapi hasilnya kita adalah getah tervulkan. Dia terbalik saja sebenarnya. Proses pemvulkanan getah. Hasil getah tervulkan. Okey. Proses pemvulkanan ini iaitu di mana atom sulfur membentuk rantai silang antara polimer getah. Okey. Okey. Pemvulkanan getah ini juga, okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, dilakukan sebenarnya bukan untuk jadikan suka-suka atau sebenarnya untuk menambah baik daripada getah asli. Okey. Okey. Kerana getah asli yang kita tak sedia maklum bahawa dia lembut. Okey. Dia tidak tahan haba. Oh. Cepat haus.
Okey. Ha, yeah. Dia lembut kan? Cepat haus, tidak tahan haba. Kena api dia mencair. Oh. Okey. So, ada tak cara bagaimana kita nak memastikan getah asli ni lebih kuat? Ya. Yeah. So, itulah yang kita katakan sebagai pembukaan getah. Okey. Kita masukkan etan sulfur kat dalam tu. Ya. Yeah. So, apa yang akan berlaku? Kita akan lihat bahawa getah itu serta-merta akan menjadi kuat. Oh. Okey. Dan pembukaan getah itu membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Okey. Ya. Yeah. Okey. So ini yang contohnya kalau Syam boleh tengok dan murid-murid juga boleh tengok di rumah. Satu gambar rajah iaitu di mana rantai polimer getah asli. Di sini Sean, ya, yeah, murid-murid di rumah, cikgu nak mentionkan satu perkara. Jangan tersilap faham bahawa getah tubulkan ni datangnya daripada mana. Asalnya getah tubulkan ini asalnya adalah daripada getah asli. Okey. Tapi ditambah baik, dicampurkan dengan sulfur untuk menjadikan dia lebih kuat. Ditukar nama sikit jadi getah tubulkan. Macam mana, kenapa dia kuat? Sebab dia ada rangkai silan sulfur yang memegang di antara rantai polimer getah asli. Tak mudah untuk dia tergelongsor ataupun tergelincir. Okey. So maksudnya dia akan jadi lebih kuat. Okey. So kita tengok getah vulkan ni banyak digunakan contohnya untuk membuat tayar kenderaan. Okey. Sean, kita ada cikgu ada bawa hari ni satu tayar yang besar. Itu memang nampak dah dari tadi. So ini adalah contoh getah tervulkan. Agaknya kalau kita buat dengan getah asli apa yang berlaku, Sean? Kena hari-hari kena tukar lah itu. Okey, hari-hari kena tukar ya. Kosong poket setiap hari. Okey, maksudnya hari-hari akan haus disebabkan kita bawa kereta. So disebabkan dia lembut. So dia akan akan tanggal dia punya getah dia dan kena pergi tukar pergi dekat apa? Kedai kereta, kedai tayar dan tukarnya hari-hari. Mampu ke? Tak mampu kan? So nasib baik kita ada satu cara untuk mengatasinya dengan penghasilan getah tervulkan. So contoh lain, kita ada sarung tangan dan juga tapak kasut. Tapak kasut itu sebenarnya adalah daripada getah tervulkan. Tapi kita dah tahu contoh yang cikgu bagi. Okey, cikgu ada bawa dua buah kotak yang untuk dijadikan sebagai pertanyaan cikgu kepada Sean. Okey, cikgu. So cikgu nak Sean pilih dulu satu. Pilih kotak, satu. Saya pilih kotak yang ini, cikgu. Okey. Alright. So sebelum Sean teka apa yang ada dalam kotak tersebut, cikgu akan bagi clue dulu. Okey, baik, cikgu. Okey. Ringan ke berat? Ringan, cikgu. Ringan, okey. So kena tahu dulu berat dengan ringan kan? Okey. So dia ni biasanya kita gunakan apabila untuk menjalankan eksperimen. Oh, jangan jawab lagi. Okay. Sabar dulu. Ada dua clue. Okey. Okey, menjalankan eksperimen. Okey, digunakan sebagai untuk melindungi tangan atau diri kita sewaktu menjalankan eksperimen tadi. Okey. Okey. Siang boleh teka tak? Sebelum siang boleh teka dah. Boleh teka. Ini adalah sarung tangan. Sarung tangan? Getah. Getah. Okey, betul tak apa yang saya buka? Okey, saya buka. Okey, kita buka. Okey, itu tepat dia. Tepat sekali. Okey, tahniah Sean. Tahniah. Betul eh? Kita ada kat sini. Ya. Okey, betul. Okey, tahniah. Ya. Okey. Okay. So kita teruskan dengan kotak yang kedua, Sean. Okey, boleh ya, Igo? Boleh ya? Okey. So kita teruskan kotak yang kedua. Baik. Okey, kotak yang kedua. Ui, cikgu. Berat sikit, Igo. Berat sikit ya. Ada apa ni? Okey. So kita tengok sebelum Sean teka, cikgu akan bagi clue. Okey, baik, Igo. Okey, digunakan di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey. Okey. Mencantikkan gambar apabila kita gunakannya. Gambar tu jadi cantik apabila. Agak-agaknya apa, Sean? Untuk cantikkan gambar? Ya. Ia guna apa ni, cat air, watercolour je tu? Watercolour? Getah colour Getah colour ataupun color. Watercolour. Okey, untuk lukisan. Ya, betul. Okey. So kita tengok betul tak apa yang Sean teka tu? Alamak, cikgu kalau silap jangan denda ya. Okey. Ada. Betul. Yeah. So Sean boleh angkat betul. Itu adalah
getah color atau water color yang kita gunakan biasa dalam pendidikan seni visual. Mengandungi getah terbulkan. Okey. Okey, ada contoh satu teknologi. Oh, ada getah terbulkan dalam ni? Yes. Dicampurkan untuk memberikan itu adalah contoh satu daripada teknologi yang terkini. Ya. Okey, tanya Sean, kedua-duanya tepat sekali. Tekaannya tadi ya, tanya. Terima kasih ibu. Okey. Okey, so kita tengok getah terbulkan. Okey, dia keras dan lebih kenyal. Tahan terhadap haba, tidak telap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Okey, penebat elektrik yang baik. Kita tengok dalam wayar-wayar semua tu kan ada getah gitu getah terbulkan. Alright. Okey. So kita pergi perbandingan perbezaan dia. Okey, persamaan jenis polimer, penebat elektrik yang baik, tidak telap udara. Kalis air dan minyak, Sean. Itu persamaan dia. Getah vulkan dengan getah asli. Okey, perbezaannya getah vulkan kita tahu keras. Getah asli dia lembut. Lebih kenyal untuk getah vulkan dan getah aslinya adalah hanya kenyal sahaja. Okey, ada teknologi terkini berdasarkan getah yang dibuat penyelidikan oleh Lembaga Getah Malaysia. Contohnya ini. Iaitu alfa terubah suai getah bekuan CMA di mana digunakan di jalan raya. Ada dan tadi baru contoh ke. Tepat sekali. Getah color. Merupakan cat lukisan dihasilkan untuk kegunaan seni visual. Okey, ini satu benda yang kita mungkin tak tahu. Iaitu pad landasan diperbuat daripada getah diletakkan di atas landasan untuk mengelak untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Memang ada banyak aplikasi untuk getah ni. Getah ni memang banyak sangat aplikasi. Dan sebelum kita berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit ataupun penilaian prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita ini? Cikgu pakai bintang boleh? Boleh ke? Okey. Biasanya orang bagi bintang berapa? Biasanya kalau baik tu dapat 5 ego. Kalau cikgu nak bagi lebih pun boleh. Okey. So dengan ini Sean, tahniah. 5 bintang untuk Sean. Terima kasih cikgu. Dan Sean. Juga terima kasih ego atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekiranya mereka yang ada di rumah kalau mereka nak dapatkan latihan latihan tambahan daripada mana ego mereka boleh dapatkannya? Dapat daripada sumberku boleh layari sumberku boleh dapatkan latihan dan juga nota untuk membantu murid-murid di rumah untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan dengan baik. Okey, terima kasih cikgu Ustaz atas pembelajaran kita pada hari ini dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye. Terima kasih.